udah nonton video mau potong skok depan. Yes, ya. Ini skoknya udah saya potong. Simak videonya. Oke, teman-teman, ini skok depannya udah saya potong. Kayaknya kependekan ini. Jadi saya kan kemarin rekomendasi 6 sampai 6 sentian lah. Ini kira-kira dipotong 8 senti. Jadi mungkin tinggal 21, kalau nggak salah 21 cm kalau dari yang standar ini ya. Nanti akan saya pasang bengkel dulu. Oke. Lo yang mau tanya-tanya di mana potongnya, silakan komentar di bawah. Dan saya potong dua-duanya. Nggak bisa ngukur soalnya nggak ada meterannya, ini pendek. Pendek banget ini, guys. Coba ditempel lah ya, di banding sama yang standar ya. Oke, guys. Ini yang masih standar ya. Dan ini yang sudah dipotong. Kan bisa dilihat ini ya, potongannya segini ya, sekitar 7-8 cm. Nanti akan dipasang ini. Semoga bisa makin cepet. Mas, kok dibuja deh? Live neng. Mas, ini bagasan kok purno, Mas? Enggak silam, Mbak. Kawin, Mas. Sudah silam. Guys, ini katanya itu enggak dari Ewo itu karena masangnya sil itu kewale. Ya, mungkin dulu pas masang ke orangnya pas malik juga pikirannya itu ada sedang galau. Jadi agak keras. Guys, balik guys. Loh, kedua guys. Paling sering masang khas malik. Ini lho guys, malik. Ini lho guys. Tapi kira-kira plastik lho. Datanya karet ya, kayak anu iku lho. Jadi kan bisa lentur-lentur. Sik. Sik. Oh ya, isinya. Palu terus, Lur. Tak seberat beban itu kamu. Gampang kok susah. Lah, susah itu hanya nasi. Susah kan baru benar. Terus. Los, gak rewel. Aha. Melotot ya, calon mantan. Gelipet aja mas, kamera sama ini. Ya, mau lo. Itu dia palu ya gitu. Mau lo. Palu terus lor.
tok magic gitu. Iki masang apa lho? Masang sil. Mau sile ajur. Soale kualik iki masang. Ceketi guys, sedang brosot. Kalau nanti apa itu bottomnya dipotong, itu pirnya juga dipotong mengikuti kodrat Tuhan yang salah. Los on rewel. Ya, aku mau kesalahannya soalnya terus mari dipotong-potong. Seharusnya potongannya siji, tapi gue dipotong-potong ya mbu. Ada tuku dan naik. Sampai ini ada apa? Iya yo, coba kan ngetes setelah diganti. Wih, iya jauh guys. Mantap guys, projectnya berhasil. Ini tinggal ganti yang belakang. Oke, dan nanti ini juga akan diganti. Saya sudah pesen di sandal jepit ya. Tuh yang ceper-ceperan itu, ini soalnya ini udah hancur. Ya masih bisa fungsi sih, fungsi. Tapi menurut saya kurang pendek. Nanti akan saya pendekin lagi. Sudah saya pesen kalau nggak salah ukuran 20 atau nggak 18. Nanti videonya akan saya buatkan juga, oke? Okay? Ya mungkin sekian dulu. Ini mau pulang, mau sholat dulu, ngopi dulu. Oke, jangan lupa untuk subscribe. Oke guys, ini sudah segini, belum ganti sok belakang, sudah pesen ya. Nanti ditunggu aja jadinya gimana menurut saya, soalnya saya itu kalau pengen sesuatu itu harus sampai keturutan guys. Kalau sudah gini terus rusak hancur baru saya puas. Biasa saya kan orangnya agak gila ya, jadi ya kalau gila saya belum keturutan nanti makin gila.